Hasilnya seperti ini, Bunda. Cap cayur capcay. Ini rasanya enak sekali ya. Pasti Bunda-bunda di rumah kalau bikin, anak-anak suka sekali karena nggak ada rasa pedesnya juga, cuman dari lada sedikit. Assalamualaikum Bunda, bertemu lagi dengan Bunda Dafa. Kali ini Bunda Dafa akan membuat capcay. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ini satu buah brokoli ya yang besar, terus dua buah wortel yang sudah diiris-iris tipis seperti ini dua batang sawi, tapi ini diambil ininya aja, daunnya aja, tangkainya enggak. Terus di sini ada bakso, sosis. Untuk bumbunya di sini ada 2 siung bawang putih yang sudah dicacah halus, 1 buah bawang bombay, garam secukupnya, lada bubuk secukupnya, terus ini kaldu bubuk rasa ayam secukupnya juga, terus ini ada kecap secukupnya aja, terus saus tiram secukupnya aja juga, terus ini ada 1 sendok tepung maizena. Sekarang tumis dulu bumbu-bumbunya. Ini nyalakan kompornya. Masukin minyak secukupnya aja. Panas, ini langsung masukin bawang putih. Masukin bawang bombay, setelah bawang bombay layu seperti ini, masukin dulu ini wortel yang keras-keras dulu. Sebetulnya ini dibarengin juga nggak apa-apa karena ini sangat tipis sekali waktu motongnya. Udah seperti ini, langsung masukin sawi sama kolnya. Tambahin air hangat ya, sedikit aja, secukupnya. Terus ini tambahkan garam sama kaldu bubuk sama lada, ini masukin kecap manis. Ini masukin saus tiramnya. Cukupnya aja. Ini sepertinya sudah, karena ini memang mau ada kuahnya ya. Kalau bunda-bunda di rumah pingin gak ada kuahnya, sedikit aja ngasih airnya, karena ini memang mau banyakin kuahnya, karena si Dafa suka kuahnya, kalau makan harus ada kuah, saya banyakin kuahnya. Terus terakhir ini masukin bakso sama saus.
sosis. Terus terakhir ini cairkan dulu tepung maizena dengan sedikit air. Ini sudah cukup, sudah matang. Matikan apinya dan siap untuk disajikan. Hasilnya seperti ini, Bunda. Sayur capcay. Ini rasanya enak sekali ya. Pasti Bunda-bunda di rumah kalau bikin, anak-anak suka sekali karena nggak ada rasa pedesnya juga, cuman dari lada sedikit.